sadar ini. Sudah, kita lihatin aja dia mau kemana. Mana ya dia? Keluar. Kayak nggak sabar loh. Emang iya. Itu mas tuh tuh. Jalannya aja kayak gitu. Ini nggak sadar ini. Tapi masanya dia mau kemana gitu. Aduh. Siapa saya samperin? Kita ikutin. Astagfirullah, Den. Mas. Den. Mas. Astagfirullah, Den. Astagfirullah. Tunggu deh. Astagfirullah, Den. Astagfirullah. Ternyata di Ali ini kan ibu kandungnya, Mas. Astagfirullahaladzim. Dan saya pikir mau kemana? Dia kan lagi tidur. Hah? Lagi tidur dia? Iya. Tidur dia, tapi jalan. Hah? Dan ternyata dipanggil sama ibunya. Astagfirullahaladzim. Bentar mas, kita mau sadarin dulu. Istighfar dek. Astagfirullah. Sadar nggak benar? Nah? Sadar nggak? Bentar. Dia baru sadar bentar. Dek, istighfar dek. Astagfirullahaladzim. Ade mau kemana? Benar? Nah? Benar? Ini ibunya? Iya mas. Ini ibunya apa jin yang meniru dia? Hah? Ya ini ibunya mas. Jadi... Takutnya malah jin yang meniru ibunya. Enggak mas. Ada mau kemana? Tadi ada ibu manggil-manggil. Hah? Ada ibu manggil-manggil. Iya. Astagfirullahaladzim. Coba tanya Banur, apa dia pengen bertemu sama ibunya? Apa ada pengen bertemu sama ibu? Iya. Iya. Berarti tadi lewat mimpi itu apa? Kan dia lagi tidur loh. Iya. Ade kan lagi tidur. Dalam mimpi Ade, ibu ada gitu. Iya. Manggil-manggil gitu ya. Iya. Terus Ade kesini gitu. Iya. Gitu. Mas. Astagfirullahaladzim. Yaudah. Ade istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Nah, tenang ya, nggak apa-apa, kita bukan orang jahat kok ya, ya jangan takut ya, ya, astagfirullahaladzim. Tenangin dulu ya, kalau seandainya ibu Ade tuh di sini, ada ngeliatin Ade mau bilang apa? Mau bilang bahwa sayang sama ibu gitu? Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Pengen ikut sama ibu? Iya. Jangan lah, Banur. Iya, sih. Cuma ini aja, mas. Tapi jangan ya, dek ya.
Bu Ade kan udah nggak ada ya. Jangan kayak gitu ya. Makanya kalau misalnya mau tidur, Ade berdoa dulu. Ya. Iya. Nah, kayak gitu. Terus doain Ibu. Ya. Biar bahagia di sana gitu ya. Biar tenang gitu ya. Ya. Ini masih belum begitu sadar sepenuhnya ya dia, karena emang posisinya tadi lagi tidur ya. Jadi gak apa-apa, mungkin lama-kelamaan pastinya juga menyatu itu ya, sadar. Tapi yang pastinya dia sama ibunya itu memang apa namanya, sama-sama saling rindu gitu ya, seperti itu. Iya dek, ada rindu sama ibu? Iya. Tapi mungkin emang ibunya itu masih khawatir gitu. Khawatir, intinya ke situ ya, intinya ke situ. Tapi alhamdulillahnya nggak langsung dibawa loh. Iya. Saat tidur. Alhamdulillah. Astagfirullah, kasih. Ya udah mas, mas bisa tolongin? Pegangin ya mas ya, soalnya ini masih gimana ya, jadi masih begini lah ya. Coba belum. Saya bawa ke dalam aja ya. Oke. Iya. Bawa mas, saya mau interaksi sama ibunya. Teman-teman. Adik Aldi sudah dibawa ke dalam sama si mas kameramen ya. Nah ini ibunya. Saya mau terfoto. Dan yang pastinya ibunya sudah tahu saya itu ya. Makanya dia juga nggak marah nggak gimana. Alhamdulillah. Saya mau samperin ibunya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Ya, terima kasih Bu. Ibu ngapain? Ibu ngajak, mau ngajak Dek Aldi untuk ikut sama Ibu? Hah? Maksudnya apa ini, Bu? Saya tahu Ibu sayang sama anak Ibu, tapi kan bukan kayak gini caranya, Bu. Untuk diajak gitu. Apalagi keadaan dia memang lagi tidur, lagi nggak sadar gitu, Bu. Bahaya tahu, Bu. Ya? Maksudnya apa? Ibu masih khawatir? Iya? Hah? Ibu sayang sama anak ibu? Iya. Alhamdulillah. Saya ngerti dan saya tahu kalau ibu memang sayang sama anak ibu. Tapi, ibu kan udah berbeda, Bu. Ya? Ibu sudah meninggal, anak ibu masih hidup dan tuh udah beda alam, Bu, ya. Saya harap tolong jangan ganggu anak ibu lagi. Kalau ibu mau mantau anak ibu boleh. Tapi jangan sampai ibu mau ngajak, apalagi dalam keadaan yang emang gak sadar kayak gitu. Seperti itu, Bu. Ya. Ya, Bu. Kalau emang ibu benar-benar sayang sama anak ibu, jagain. Tapi jangan kayak gitu caranya, ya. Kalau misalnya ada yang mau jahat sama anak ibu, ibu boleh nolongin dia, tapi jangan ngajak dia, Bu, tolong ya. Biarkan dia tumbuh dewasa, doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang pinter, sukses gitu, Bu, ya. Iya, gitu. Mudah-mudahan kuat menjalani hidup gitu, Bu, ya. Iya. Udah ngerti kan sekarang, Bu? Amin. Ya udah, kalau emang ibu udah ngerti, saya harap ibu
pergi dan tolong jangan ganggu lagi. Ya, bukan maksudnya bukan saya mau mengusir, tapi tolong caranya jangan seperti ini, ya Bu ya. Iya, seperti itu, ya. Dan di sini saya pun akan tetap menjaga DAD dengan baik, insya Allah ya Bu ya. Saya akan pantau ya. Amin. Dan di sini saya juga hanya bisa mendoakan Ibu, mudah-mudahan Ibu tenang ya Bu ya. Ditempatkan tempat yang baik gitu ya Bu ya. Dan lupakan semua yang sudah terjadi. Harus ikhlas ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman ya. Si ibunya udah pergi ya, mudah-mudahan tenang di sana ya teman-teman. Kita doain semuanya ya. Dan juga mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kita doakan juga mudah-mudahan Bu Aldi sehat terus. Dia menjadi anak yang soleh, anak yang pintar, sukses dunia akhirat. Amin ya. Ya udah teman-teman, saya mau lihat keadaan Bu Aldi ya sama Mas kameramen. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.